Teman, kita mau sharing lagi bagaimana cara menjual koin ya. Salah satu koin saya mau jual di Binance ya. Di Binance ini kalau kita teman-teman sudah punya akunnya ya. Ini tinggal di pas di home ini kita ke wallet ya. Oh ya, kalau teman-teman belum punya akunnya teman-teman ya. Teman-teman silahkan untuk klik link di bawah ya. Di bawah ada cara bikin ada link untuk bikin akun Binance ya. Teman-teman tinggal isi aja datanya, nanti di bawah email, password dan lain-lainnya teman-teman ya. Dan sebelum deposit ataupun withdraw kita harus KYC dulu ya. Jadi verifikasi jati diri pakai KTP teman-teman juga ya. Itu yang paling penting. Setelah KYC baru sudah activate baru kita bisa untuk transaksi teman-teman ya. Nah ini sekarang saya mau jual nih teman-teman koin ICP ya. Ini ada 170 dolar nih ya. Ini yang instan ya, saya mau instan jual ya. Nanti kita lihat pajaknya berapa. USDT saya ini kan ICP ini pairnya USDT ya. Saya ke USDT atau ke Tether ya, ke dolar ya. Dolar saya di sini BCH USDT ada sekitar 0,35 dolar ya, hanya 0,35 dolar nih ya. Jadi sekarang dari 170 ini kita jual nanti ya, kita klik, tinggal klik. Nah terus kita ke ICP USDT karena memang ini pairnya USDT ya. Ke sini kita klik ini, oke. Terus kemudian di sini kan baik, kita klik sell di sini ya. Klik sell di sini teman-teman ya. Nah, kalau sell di sini kita berarti yang mau saya jual kan 100% nih. Kita klik di sini 100%. Saya mau jual semuanya ya, 170,75. Nah, ini harus cepat teman-teman, nanti kita klik di sini, kita cari orang yang ini yang mau beli di sini ya. Mau beli termahal, ini yang paling atas nih beli termahal berarti ya. Kita klik ini. Nanti setelah kita klik ini langsung kita klik sell ya. Jadi harus cepat teman-teman ya. Kalau enggak ini berubah-ubah terus harganya ya. Kalau kita mau jual mau beli, kita klik yang mau jual ya, yang mau jual termurah. Kalau kita mau jual berarti kita klik yang ini, yang hijau ini, yang sell ya, yang yang mau buy, yang mau beli ya, yang mau beli termahal. Tertinggi lah ya. Kita jual dengan harga tertinggi tentunya ya. Sekarang kita klik sekarang yang ini. Nah, ini udah berubah. Langsung kita klik sell. Nah, ini langsung sukses tuh. Ya. Teman-teman bisa lihat langsung sukses. Kita kembali ke wallet, kita lihat apakah sudah berhasil atau belum ya. Kita klik. Nah, ini ICP saya udah enggak ada ya. ICP tinggal 0, ini baru 107, masih baru 70 dolar yang terjual lah teman-teman ya. Belum seluruhnya ternyata tadi saya sebentar saya lihat USDT saya ada berapa sekarang. Oh ini sudah teman-teman 171 tuh ya. Teman-teman bisa lihat nih USDT saya 171. ICP saya sudah habis ya. Nah nih tuh ya. ICP 0,003 sekarang ya, hanya 0,006 dolar ya. Sudah selesai. Nah, ini secepat itu teman-teman ya kalau kita mau jual ya. Dan kecil banget ininya ya, apa pajaknya teman-teman ya. Saya jual kan 170 ya. Ini malah ada 171 ya. Tadi kan ada 0,0 sekian, jadi kecil sekali ininya teman-teman ya. Pajaknya ya. Nah, sekarang seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman mau jual beli koin di Binance itu cepat banget ya. Kita pakai yang limit order teman-teman ya. Yang tadi itu yang di sini yang limit order tuh ini teman-teman ya. Ini limit order. Nah, ini yang ini teman-teman ya. Yang tadi kita pakai ya. Karena ada pilihan juga, ada market, ada stop limit atau OCO ya. Kita pilih yang limit order tadi teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman mau bikin akunnya di bawah ada linknya ya untuk akun Binance ya. Tinggal teman-teman buat di situ. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman di sini kita mau sharing aja, kalau misalnya teman-teman mau main di kripto itu sebaiknya pakai uang dingin aja teman-teman ya. Jangan pakai uang
ya kita bilang bukan uang dingin ya. Kalau uang dingin itu artinya uang yang tidak terpakai ya, karena fluktuatif sekali ya di dunia kripto itu, fluktuatifnya tinggi ya. Jadi bisa naik sewaktu-waktu kita untung, tapi bisa turun sewaktu-waktu juga. Kalau saya bilang bukan kita rugi ya, kalau naik udah pasti untung, kalau turun belum rugi teman-teman ya, karena selama kita nggak jual koinnya kita nggak rugi ya teman-teman ya. Jadi kalau kita beli di harga 1000 misalnya satu koin nih, 1000 rupiah, koinnya jadi naik jadi 1500, kita udah untung 500 rupiah teman-teman ya. Kalau turun jadi, nah kalau koinnya ternyata turun jadi 800, berarti itu kita, kalau kita jual kita rugi 200 ya, tapi kalau kita nggak jual kita nggak, belum rugi, itu floating loss ya, jadi masih berjalan ya kerugiannya ya. Nah sampai kita jual baru kita rugi, tapi kalau nggak kita jual kita tunggu lagi sampai dia naik lagi baru kita jual. Jadi seperti itu teman-teman, maksudnya kita pakai uang dingin itu ya, jadi kita nggak tergesa-gesa memakai uangnya ya. Kalau misalnya kita beli koin di kripto ya, cuman itu pilihan, saya nggak nyaranin, ini saya hanya kasih sharing tutorial cara menjual koin di Binance. Oke, teman-teman, itu aja sharingnya. Terima kasih, sukses selalu, sehat selalu.